salam sejahtera. Nama saya Dr. Gary Kwan dari University Sains Malaysia dan saya juga adalah pakar psikologi sukan untuk ramai atlet di Malaysia. Untuk motivasi hari ini, saya ingin kongsikan satu teknik psikologi sukan yang saya namakan memaksimumkan bakat. Inilah masanya. Kali ini adalah masa untuk anda lakukan prestasi terbaik anda. Seperti yang anda tahu, terdapat ramai faktor yang boleh membantu anda berjaya dalam sukan. Atlet sering bertanya, bagaimana saya boleh memaksimumkan bakat saya supaya saya dapat beraksi pada masa yang sesuai dan berada dalam keadaan aliran saya. Hari ini, saya ingin anda menilai prestasi anda dengan menggunakan skala dari 0, tiada, sehingga 10, paling kerap. Nilai apakah syarat yang membantu anda berjaya dalam sukan? Seperti contoh, adakah kemahiran emosi anda seperti fokus, tumpuan ataupun ketekunan? Kedua, adakah disebabkan kemahiran sosial ataupun kemahiran mengurus masa? Ataupun jenis-jenis pertandingan seperti latihan atau persaingan yang sengit dalam pertandingan? Ataupun tahap motivasi untuk anda berjaya? Ataupun mungkin apakah persekitaran yang menyokong anda berjaya? Mungkin faktor-faktor yang lain boleh terapkan bersama juga. Kemudian, fikir strategi yang boleh membantu anda mencapai bakat anda dan membawa anda ke dalam aliran flow state anda. Anda disyorkan akan terus mencari persekitaran latihan yang boleh membantu anda berkembang maju. Tiada persekitaran yang ideal. Sehubung itu, anda harus mengetahui lebih lanjut tentang cara anda belajar dengan baik dan bekerjasama dengan jurulatih anda untuk memahami diri anda. Kelilingi dengan individu yang positif, yang menyokong minat anda sebab ia akan membantu anda lebih berjaya dalam merealisasikan potensi penuh anda. Ingat, utamakan elemen-elemen sukan yang anda boleh kawal. Percaya anda boleh lakukan dan anda dapat memaksimumkan bakat anda dalam sukan dan pertandingan. Sekian, selamat mencuba dan terima kasih. Canon, delighting you always.